Setiap pengakhiran merupakan permulaan baru. Saya Muhammad Syafiq bin Zakawi, Ketua Pegawai Eksekutif Masmur Gaming Team MMG pada waktu siang, live streamer pada waktu malam. Sama seperti hero lain yang berlari pada waktu malam, saya lah Spider Gun yang bertopeng muka dalam Free Fire tiap-tiap malam. Saya dah main Free Fire selama 4 tahun. Pada awalnya, saya rasa agak mudah untuk bermain kerana interface dan grafiknya sangat sesuai dengan minat saya. Dengan perubahan teknologi sepanjang 4 tahun ini, Free Fire sudah boleh dimainkan melalui hampir semua telefon pintar. Anda pasti tahu, saya bermain game ini menggunakan telefon pintar setiap malam. Saya mula bermain semua jenis permainan FPS ketika berusia 12 tahun. Saya suka sangat. Teringat kenangan pergi cyber cafe dengan rakan-rakan saya. Rasanya masa itu paling seronok. Dan selepas itu, saya yakin saya ingin membentuk pasukan game apabila saya dewasa. Sejak 2011, e-sport sudah menjadi sangat popular. Tanpa membazir 1 minit pun, saya mula merekrut pemain profesional ke pasukan saya dan menyertai pelbagai kejohanan secara kompetitif. Sangat mengujakan ketika pasukan kami menerima kemasyhuran semasa bermain Free Fire pertama kalinya pada awal tahun 2017. Ia sangat mengujakan berbanding mendapatkan boya dalam permainan dan kami bangga untuk menyatakan bahawa detik itu berlaku sekali lagi. Kami berhasil memecahkan rekod jumlah penonton di Facebook Live semasa kami muncul dalam kalangan media mainstream pada awal 2019. Saya rasa amat bangga kerana bukan sahaja kami mendapat sokongan dari Malaysia. Kami juga mendapat penyokong dari rantau Asia seperti Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, India, Fiji, Filipina dan Cambodia. Hal ini memang menaikkan semangat saya untuk terus bermain Free Fire. Multitasking sememangnya menjadi cabaran bagi saya, terutamanya datang bekerja dengan pasukan semasa saya bekerja di siang hari dan mengekalkan prestasi saya semasa live stream pada waktu malam. Walau bagaimanapun, saya tahu sekarang saya sedang menghadapi cabaran From Zero to Hero yang dapat bantukan saya mencapai matlamat hidupku. Saya pakai topeng muka semasa buat stream bukan saja-saja tau. Orang biasa kata semua hero pasti ada pakai topeng muka. Yang paling penting itu ialah anak-anakku. Semua anggap saya seorang hero dalam hidup mereka. Jadi saya tentulah membuat topeng muka ini sebagai ikonik diri saya dan bagi tahu mereka bahawa mereka pun boleh jadi sesiapa saja yang mereka mahu. Saya telah mengalami masa yang agak susah semasa sambil menyimbangkan kedua pekerjaan dan tekanan yang berlebihan pada masa yang sama. Masa-masa itu membuat kita kehilangan kepercayaan untuk memenangi pertunjukan besar dalam hidup kita. Perkataan tidak dapat menggambarkan macam mana kita hargai sokongan dan motivasi yang diberikan daripada penyokong dan tim Free Fire kepada kita. Inilah galakan yang beri sokongan kepada kita untuk berusaha supaya mencapai goal kita. Low profile, high performance adalah bagaimana yang kita selalu berlatih. Jika anda suka menonton Free Fire games yang canggih dan berputasi tinggi, sila subscribe halaman saya pada setiap 6 petang hingga 12 tengah malam. Kita jumpa lagi.